Halo semua, kali ini Big Kids mau membahas animasi Shaun the Sheep. Siapa sih yang gak tahu Shaun the Sheep? Kartun komedi anak-anak yang bercerita tentang kawanan domba-domba yang lucu dan menggemaskan. Udah tidak asing kan dengan serial kartun ini? Siapa saja sih nama-nama karakter dalam kartun Shaun the Sheep? Yuk kita simak informasi yang sudah disiapkan oleh Big Kids. 1. Shaun. Shaun adalah seekor domba cerdas yang menjadi karakter utama dalam kartun ini. Ia berwatak lembut dan bertingkah laku seperti manusia, sehingga membuat domba-domba lain memandangnya sebagai pemimpin mereka. Shaun juga memiliki sifat jenaka. Ia dapat membuat kawanannya mendapat masalah, tetapi ia juga mengatasi masalah. Keren ya Shaun. 2. Shirley. Shirley merupakan domba yang paling senang makan. Oleh karena itu, ia memiliki tubuh yang paling besar di antara kawanan domba lainnya di peternakan. Meskipun Shirley memiliki penampilan yang menakutkan bagi banyak orang, dia telah terbukti sebagai domba yang sangat peduli yang selalu berada di sisi kawanan. 3. Timmy. Timmy adalah seekor bayi domba dan merupakan sepupu dari Shaun. Ibunya selalu ada untuk membuatnya tetap aman. Timmy juga memiliki serial animasi sendiri bernama Timmy Time. Jika ada bayi domba, pasti ada ibunya dong. 4. Ibu Timmy. Ibu Timmy selalu bersama dengan Timmy. Ia memakai rol di rambutnya dan agak ceroboh ya. Bahkan, ia pernah menggunakan Timmy sebagai kuas cat. Hahaha, kasihan banget ya Timmy. Meskipun begitu, ia sangat menyayangi Timmy. Saat anaknya tersesat, dia dihibur sampai Timmy kembali dengan selamat dalam asuhannya. Dia juga adalah bibi dari Shaun. 5. Peternak. Meskipun pemilik peternak, tetapi dia adalah karakter figuran dalam kartun ini. Dia memberi sebagian tugasnya kepada Bitzer. Anehnya, ia benar-benar tidak menyadari apa saja yang dilakukan oleh domba-domba di peternakannya. Hah, bagaimana bisa ya? 6. Bitzer. Bitzer adalah anjing gembala kuning yang sangat penyabar. Dia berteman dekat dengan Shaun dan kawanan domba. Ia juga sangat setia dan mengabdi kepada peternak. Dia memiliki peluit dan selalu memakai jam tangan khasnya dan topi rajut wol biru di kepalanya. Lucu ya, Bitzer? 7. Kawanan babi. Kawanan babi merupakan 3 ekor babi yang selalu berusaha untuk memusuhi kawanan domba dan membuat mereka dalam kesulitan. Bagaimanapun, mereka takut dengan Bitzer. 8. Pidgley. Ia merupakan seekor kucing milik peternak yang bermusuhan dengan Shaun, Bitzer, dan kawanan domba pimpinan Shaun. Hayo, siapa yang mau punya kucing kayak Pidgley? Nah, itulah tokoh-tokoh utama di serial kartun Shaun the Sheep. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Big Kids selanjutnya. Salam sehat selalu dan sampai ketemu lagi.